PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur berikan bantuan tambahan daya gratis untuk rumah ibadah dengan menyalakan 254 rumah ibadah di Jawa Timur, ditandai dengan penyalaan serentak oleh manajer PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Berikan bantuan tambah daya gratis untuk rumah ibadah. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur nyalakan 254 rumah ibadah di Jawa Timur. Kegiatan ini ditandai dengan penyalaan serentak oleh General Manager PLN WID Jawa Timur, Lasiran di Musola Bukhori, Bungurasi. Ini adalah rangkaian kegiatan pada bulan puasa yang dilakukan oleh PLN. Di samping kemarin ada live stream, ya, bantuan gratis kepada masyarakat yang belum punya listrik. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita fokus kepada tempat ibadah, musola atau masjid, ya, dengan program Ramadan Berkah, tetapi khusus untuk ibadah, kita memberikan gratis tambah daya. Ini dengan bantuan listrik, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak PLN, ya, yang telah membantu tambah daya listrik kami, sehingga nanti bermanfaat untuk kepentingan ibadah di musola. Alhamdulillah.